saya serahkan majlis kita pada pagi ini kepada Anwar Ashraf selaku moderator bagi program pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya nak ucapkan selamat datang ke The Show Gallery dan juga Pesta Kupu-Kupu Melaka 2023. Berikan tepukan kepada diri anda sendiri kerana hadir di majlis yang pada pagi yang sangat berbahagia ini. Dan pagi ini kita kita bersama dengan Tuan Azimil Daud yang didatangkan khas dari Kuala Lumpur, dari Dewan Bahasa dan Kerajaan Kuala Lumpur, yang pegawai khas di Chinese Farm dan pegawai khas di Dewan Bahasa Dewan DPP lah. Ya tuannya, maafkan saya kalau saya tersilap. Jadi apa khabar tuan? Walaupun saya berpulang dari orang Melaka. Orang Melaka? Oh, nampaklah orang Melaka. Oh, kenapa lah? Oh, kampung air tengkaran. Patutlah pandai berpantun. Amboi, pagi aja dia senang bunyi. Tanam pokok lagi. Tanam pula tanah sebelah. Kalau tuan nak bunyi, pasti sepanjang hayat dia kena orang. Ya, tapi memang kita nak orang kata bicara pantun, fikir dan tafsir ni tuan. Jadi kita juga nak ucapkan selamat datanglah kepada tuan kita dan juga cikgu-cikgu dan juga bakal-bakal cikgu dari maktab kan. Bakal-bakal cikgu. Tapi semuanya wanita ya. Amboi cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu kita tahniah kerana berada di sini. Jadi kita bicara di pagi ini. Itu dia. Yo dan saya. Yo. Ya. Betul. Dan dondang sayang ni dia intipatinya dengan pantun tuan. Jadi kalau kita nak bicarakan tentang pantun ni ada pelbagai topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Hasil untuk mengenai pantun lah. Dan saya tertarik dengan buku-buku yang ada di atas meja ni. Jadi saya nak tanya lah pada hari ni, dah beli ke buku-buku yang dijual di gerai-gerai ni? Ada beli tak? Ada penuh nak tengok? Belum? Belum? Lepas ni nanti kita tengok tau banyak buku-buku yang menarik ni. Yang paling penting buku-buku ni boleh dah dijadikan bahan persediaan untuk ya, apa boleh sebenarnya. Betul tak cikgu-cikgu yang di depan saya ni? Hello, assalamualaikum. Dah ada balik. Itu dia. Jadi, Tuan Azimin, saya nak tanyalah. Apa yang, bagaimana tuan mendapat ilham untuk mengarah pantun? Kalau boleh tuan kongsikan untuk adik-adik kita dari maktab perguruannya. Dari maktab perguruan dan juga semua hadirin yang ada di depan kita pada pagi ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada moderator kita untuk tambah mesra. Rasanya kita tolak ke tepi tuan-tuan ni. Jadi kita mesra boleh panggil saya Abang Azim pun boleh, Encik Azimi pun boleh, Tuan Hamba pun boleh, kegandaan dia pun boleh. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, Johor Bahru,
dan juga Perpustakaan Negeri Melaka, kerana dengan kerjasama dan komitmen ini, maka ujunglah ataupun adalah slot kita pada pagi ini, Alum. Boleh panggil Alum kan? Boleh, boleh. Okey, jadi terima kasih kepada tetamu-tetamu yang ada di hadapan. Terima kasih yang sudi hadir. Semoga kita semua yang ada di sini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang baik untuk terus kita beribadah dan dimewahkan rezeki untuk kita bersedekah, kerana dalam keadaan sekarang ini ibadat dan sedekah itu dipandang sepi. Mereka, kebanyakan daripada kita netizen hari ini, lebih mengutamakan kepada populariti. Terima kasih dengan soalan untuk pusingan yang pertama tadi, apabila Alu bertanya bagaimana datangnya ilham untuk berpantun, untuk mengarang pantun. Yes, itu umumnya ya. Pada masa yang sama, saya juga memberi, saya mohon jasa baik Tuan Moderator dan juga penganjur, saya juga memberi ruang dan peluang kepada anda yang ada di hadapan saya. Sekiranya ada soalan, bolehlah bertanya secara langsung, kita berinteraksi, kerana ilmu yang ada dalam diri saya ini adalah kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan. Jadi apabila Allah mengambil semula pinjaman itu, maka rugi kan, sebab benda itu, sebab ilmu itu ada di dalam diri. Baik, tentang berpantun ni, sebenarnya saya memang asal orang Melaka. Saya dilahirkan secara tradisional di kampung Tanjung Bidara, dan saya bertanya kepada ibu saya, siapa nama bidan? Mak saya jawab, tak silap mak lah, dia kata. Bidan yang membidankan kau ni, dia kata, namanya Cawi. Cawi, bidan Cawi di balik batu Tanjung Bidara. Jadi di situ ada satu kampung di Padang Padang Cawi. Di situ ada Allahyarham Tuan Haji Ustaz Haji Karim yang menubuhkan sekolah Ma'had Al-Ya'ul Karim Tanjung Bidara Melaka. Di situ ada satu padang, di situ dipanggil Padang Cawi. Jadi mungkin bersempena dengan bidan Cawi di situ, maka orang mula tak nama kawasan rumah tu kawasan padang tu Padang Cawi. Okey, dialah yang membidankan mak, dan lahirlah saya selepas maghrib pada 1 hari bulan 12 1974. Jadi tahun ini tahun umur saya ke-49 tahun, tak lagi masuk umur 50, dah bangka dah jugalah kan, 50 ha, tapi lepas ni kita akan tanyakanlah, tapi di akhir rancangan nanti lah, rahsia dia dalam pantun, rahsia awet muda. Baik, tapi orang seni ni saya pastikan abang baik, boleh silakan. Jadi orang seni memang selalunya didatangkan ilham, jadi dia akan sentiasa nampak muda, kerana hari-hari dia berkarya, dia berfikir secara kritis. Kalau tak, saya tengok cikgu-cikgu di hadapan kita ni, masih lagi saya agak bergaya orangnya. Baik, lepas tu ketika saya berada di tingkatan 3, saya bersekolah di Ma'ad Al-Ya'ul Karim Tanjung Bidara. Di situlah saya bersekolah dari tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Sekolah rendah saya bermacam-macam lah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 saya di sekolah Jalan Pasar Kuala Lumpur. Darjah 3, darjah 4 saya di sekolah Kebangsaan Ceras Baru. Kemudian saya berpindah ke Melaka. Dan darjah 5, darjah 6 saya sekolah di sekolah Kebangsaan Pekalan Balam. Dari sebab itu saya masuk ke sekolah Ma'had Al-Ya'ul Tanjung Bidara. Dan ketika itulah saya mula mengenal pantun ketika saya berada di tingkatan 3. Kerana pada zaman itu popular dengan pertandingan berbalas pada siri tulang ke gagang. Jadi setiap negeri akan mencari wakil negeri untuk ke peringkat kebangsaan. Jadi saya aktif dalam dunia pantun ni tingkatan 3. Tapi saya tak tahu apa itu pantun, kearifannya, kejenisannya, kelegitannya, saya tak tahu. Saya pantun saja, pakai letak-letak ketaan je, janji bunyi sedar, rima mesti sempurna, rima tengah rima, memang jaga perkara, tapi tanpa pemahaman. Kemudian saya jatuh cinta dengan pantun. Kemudian saya pun jadi juru pantun setiap pertandingan pantun yang diajarkan oleh sekolah. Kemudian sampailah saya menjadi juru pantun untuk pertandingan pantun
peringkat negeri Melaka, tapi di sekolah di Mahal Angkatan Kayu Udara lah. Dan sekolah itu menjadi johan peringkat negeri. Jadi saya ni antara perkumpulan yang menggerakkan patut di sekolah itu. Jadi selepas itu saya habis kata lima, saya kerja kilang. Saya kerja kilang di Tangga Batu, kilang masa itu kilang Wallop Corporation. Saya tak tahu kilang tu ada lagi ke tidak, di Tangga Batu. Saya kerja situ 3 bulan saja. Selepas 3 bulan itu, jadi dunia patut itu terpisah daripada saya. Kemudian, tak boleh jadi kerja kilang ni. Kemudian saya cuba mohon dengan Jabatan Pendidikan Negeri, PPD pada masa itu, saya ambil guru tidak terlatih. Kontrak selama 2 tahun, selama 10 tahun berturut-turut, 2 tahun, dia sambung kontrak. Jadi 10 tahun saya jadi guru, saya mengajar, pagi saya mengajar swasta di sekolah Majlis Tanah, namanya Sekolah Bakti Pelajar di hadapan klinik Majlis Tanah. Sebelah balai polis. Itulah tempat yang pertama sekali-sekali mengajar dalam sekolah swasta. Saya mengajar tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas. Sebelah petang, saya mengajar di sekolah rendah, jenis sekolah rendah agama di bawah Jabatan Agama Islam Melaka, sekolah rendah Sungai Tua. Di situlah saya mula menjadi guru, tapi saya mengajar subjek Bahasa Arab. Saya mengajar sujek sirah, saya mengajar fiqah, saya mengajar adab dan juga saya mengajar untuk Al-Quran dan juga tajwid ketika itu selama 10 tahun. Jadi malam pula di sekolah Mahad Al-Abdul Karim tidak ada guru yang mengajar sujek bahasa Melayu dan pengajian am. Jadi mereka mencari siapa yang boleh mengajar. Jadi saya menawarkan tenaga saya, pengalaman saya menjadi cikgu itu, saya mengajar secara percuma di Mahal Al-Bukhari. Anak murid saya ada 6 orang. Dan saya mengajar, masa itu untuk ambil STPM, saya mengajar untuk subjek Bahasa Melayu dan pengajian am. Alhamdulillah, ke-6 orang pelajar saya ini mendapat prinsipal, dia berfungsi tempat duduk. Prinsipal A, B, C, D, E. Ardian Sabsin. Dulu prinsipal kan, kalau cikgu ingat, kalau STPM, dia ada 1, 2, 3, ada A, B, C, D, E. Maknanya tu lulus penuh. Kalau A, dia lulus sebahagian. Jadi semua ambil yang ni dapat A, B, C, D, pandai dia bagi-bagi. Jadi saya dapat surat tanya daripada PPD Negeri Melaka mengucap tanya, walaupun tidak ada guru di sekolah itu, tetapi pelajar saya dapat 100%. Dan selepas keputusan surat itu diperoleh oleh para pelajar saya, saya terus diserahkan menjadi guru tetap di Ma'ad Al-Ya'ul Karim Tanjung Pinang untuk subjek Bahasa Melayu. Dan di situlah saya banyak mengkaji tentang pantun, tapi saya tidak menulis lagi. Selepas itu dalam tempoh saya tak sampai 2 tahun, setahun lebih begitu, saya dihubungi oleh seorang sahabat dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Ketika itu Dewan Bahasa Pustaka memerlukan seorang penolong perancang bahasa di bahagian agama, falsafah dan tamadun Islam ketika itu. Jadi saya ditelefon, masa kita digital, kita mengimbas memori lah, kita masa ni dah kerja belum, dia kata. Saudara ni, saya sebutlah sebagai Rijal. Rijal tipu saya, Rizal lah, dia di Bibi Selatan. Kata saya belum lagi mendapat jawatan tetap, saya menjadi guru sedar, tidak terlatih lah. Jadi dia kata nanti saya akan kurang secara pos, isi kurang. Kalau ada mewah rezeki, bekerja dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi selepas dalam tempoh saya untuk bekerja dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, saya mendapat tawaran menjadi pensyarah di Institut Kemahiran Maharaja Sin untuk subjek pendidikan Islam. Saya ajar bab penakaran. Saya wajib, siapa tak lulus kertas saya, maka dia tidak boleh bergraduan. Maksudnya subjek wajib lulus. Jadi saya mengajar dalam dalam kontrak tu sepatutnya saya 2 tahun. Tapi saya cuma bertugas di Institut Kemahiran Jasin Melaka hanya 9-10 bulan lebih kurang macam tu. Sebab dalam tempoh nak menuju ke 10 bulan tu, saya dapat tawaran daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, saya dapat untuk jawatan penolong pegawai perancang bahasa di bahagian agama, falsafah dan tamadun Islam. Temuduga ketika itu saya ditemuduga oleh A. Aziz Rahman. Itulah orang yang menegur saya dengan Tuan Haji Bakar,
ini antara orang yang terduga saya. Ketika nanti saya tanya, awak datang dari mana? Saya kata saya orang Melaka. Okey, apa kekuatan awak untuk saya ambil awak bekerja dengan Dewan Masa Pustaka? Saya kata saya orang Melaka, saya bijak berpantun. Siapa nama Ketua Menteri Melaka? Saya pun bagi tahu lah nama Ketua Menteri Melaka masa ketika itu. Masa itu Ali Rustam, masa itu lagi. Kemudian saya dapat terus dan saya bertugas di bahagian agama, falsafah tamadun Islam. Projek pertama saya ialah Al-Ghazali, kajian epistemologi Islam, pemikiran Al-Ghazali. Dalam saya mengkaji tentang pemikiran Al-Ghazali, saya jumpa sesuatu yang ajaib yang ada dalam pantun yang tidak pun saya ketahui. Saya dapat jumpa tapi dalam bentuk tambahan lah. Kefahaman itu menjadi lebih faham. Kenapa pantun? Kenapa pantun? Kemudian apabila projek itu dapat terbit, tentunya dalam tempoh 6 bulan saja buku itu dapat terbit. Dan buku itu tercalon untuk kategori buku terbaik untuk anugerah buku negara, tapi tak, buku itu tidak menang. Kemudian saya menyambung untuk karya seterusnya untuk sebagai editor projek. Ketika itu saya buat Pemikiran Hamka. Dan ketika itulah saya berjumpa dengan kata-kata Hamka. Ruang dan peluang itu datang secara tiba-tiba. Jadi pada adik-adik yang ada depan saya, boleh catat perkataan ini, boleh simpan, jadikan kata-kata semangat. Ruang dan peluang itu datang secara tiba-tiba dan dia juga akan boleh berlalu dengan tiba-tiba. Hanya mereka yang bijak bestari. Saya kata kenapa bijak bestari? Kenapa tak bijak pandai? Ayat katanya begitu. Hanya yang bijak bestari saja yang mampu meraih peluang dan ruang yang datang dengan tiba-tiba itu, dan ia akan meninggalkan kita dan berlalu begitu saja dengan tiba-tiba. Dan bermula dari situlah saya mencabar diri saya untuk fokus berkarya. Maka saya mulakan dengan tahun 2000, saya daftar dengan Dewan Masa tahun 2000. Kemudian saya mula bekerja dengan tahun 2000. Kemudian tahun 2002, karya saya pertama terbit dalam majalah Dewan Sastra. Itulah karya saya yang pertama. Dan di situlah yang memberi satu kesan, oh saya boleh menulis. Iaitu dalam genre sastra tradisional. Pada tahun 2002, keluaran Jun. Tajuknya ialah Gurindam, Gurindam Nasihat. Yang saya tuliskan dalam hidup, kita boleh ada syariat, tarikat, makrifat, tasawuf dalam bentuk Gurindam. Dan ketika itu, saya banyak tulis lokal Gurindam, sebetul Gurindam banyak. Tapi pantun saya tak tulis sebab saya mencari. Dan selepas itu, pada tahun 2004, Dewan Bahasa dan Pustaka menghantar saya ke RTM. Ketika itu di National FM. Ketika di National FM, saya diberi tanggungjawab untuk menjadi juruhebah untuk rancangan Citra di TV setiap hari Selasa dan hari Sabtu pukul 9.30 pagi. Slot saya ialah Citra Sastra. Di sinilah saya berpeluang untuk mencari wajah pantun. Banyak cakap long kan? Tak apa, memberikan inspirasi pada adik-adik kita ni. Jadi ini perjalanan saya, ini perjalanan saya. Jadi apabila saya menulis skrip menjadi jurujebah di National FM, ketika itulah saya mengarang satu skrip tajuknya Memahami Islam Melalui Kesusastraan Melayu, khusus dalam pantun. Di situ saya mula terjentik jiwa raga saya, kenapa aku tak tulis pantun? Kenapa aku tidak tulis pantun? Jadi saya ni cari kekuatan, saya kumpul macam saya tulis sikit-sikit saya kumpul. Jadi pada tahun 2005, pertengahan di hujung-hujung nak masuk ke 2006, berlaku perubahan politik negara ketika itu. Di mana pada masa itu berlaku pengabungan klasik, radio klasik dengan National FM. Mereka bergabung menjadi satu stesen radio dengan nama Klasik Nasional. Jadi kami pun bersiaran di Klasik Nasional. Dan ketika itu, dia ada satu anugerah kali pertama dianjurkan oleh JAKIM, Jabatan Agama dan Kebudayaan Malaysia, iaitu anugerah Amin, anugerah Bina Islam Negara. Jadi saya dengan manuskrip Memahami Islam Melalui Kesusahan Melayu itu, saya cuba menghantar untuk perjalanan anugerah Sri Angkasa. Saya dapat maklumat, saya dapat kedudukan 10 terbaik sahaja. Jadi untuk mencari yang 5 terbaik, nama saya terbunuh. Oh, jadi saya terdapat dengan Sri Angkasa. Saya tidak boleh putus asa. Kemudian itu saya diberi peluang untuk mencalonkan nama saya dan karya saya
memahami istilah bulan ini, kesusahan Melayu ini untuk anugerah kami, anugerah Bidan Islam Negara pada tahun 2006. Dan ketika itu, nama saya masuk dalam ranking 5 yang terbaik. Jadi adalah pengalaman buat rakaman. Jadi macam, okey, untuk anugerah kami 2006, calon-calon bagi kategori rancangan radio, majalah radio, Bidan Islam Radio terbaik, calon-calonnya. Jadi mereka paparkan adalah video saya di situ. Jadi saya dapat saksikan. Dan ketika itu, arwah bapa saya masih lagi hidup. Dia menonton di kaca TV, di TV 9 ketika itu. Dia kata, anakku macam itu. Kemudian apabila diumumkan menang, saya memenangi anugerah itu pada tahun 2006. Dan saya macam, betul. Kan? Jadi saya menang anugerah Amin pada tahun 2006. Dan di situlah menjadi saya kekuatan saya untuk saya terus menulis pantun. Menulis pantun. Kemudian Dewan Bahasa dan Pustaka, disebabkan saya mengharumkan nama Dewan Bahasa dan Pustaka di anugerah Amin tahun 2006 itu. Kemudian DPP naikkan saya pangkat daripada penolong perancang bahasa ketika itu. Penolong pegawai perancang bahasa, saya naik kepada penolong perancang bahasa. Kemudian saya bertukar ke bahagian buku teks. Masa itu saya menangani projek Jekov, Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain ketika itu. Jadi saya di situ selama 2 tahun. Saya buat buku Jawi Darjah 1, Darjah 2. Dan buku Jawi itu mendapat satu anugerah di Istanbul, keadaan pembelajaran-pembelajaran terbaik di rantau Asia. Keadaan pengajar Jawi lah menang, yang diberi oleh Isa Harun masa itu. Jadi 2 tahun sebab itu saya dipindahkan ke bahagian buku lain, ke bahagian buku umum. Belum sempat saya daftarkan diri ke bahagian buku umum, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengantar saya ke Universiti Putra Malaysia untuk meneruskan sebagai hadiah latihan saya ambil dalam bidang komunikasi kewartawanan di UPM. Dan UPM hantar saya ke China. Dan di China lah saya berjumpa dengan wajah pantun yang cukup ajaib. Saya jumpa pantun di negara China. Masa itu saya di Universiti Changsha, Hunan. Saya jumpa pantun di sana. Jadi saya kumpul pantun-pantun itu dan saya pun mula menulis. Jadi untuk mencari wajah pantun yang pertama, saya ambil lebih kurang dalam 14 tahun. Maka terbitlah buku ini kerana saya pertama. Nah, ini bukunya. Berbalas pantun Mandala Sukma. Buku ini telah dicetak sebanyak 3 kali. Alhamdulillah. Siapa nak baca pantun kan? Tapi dia telah cetak sebanyak 3 kali. Ini pantun saja tapi berbalas pantun. Kenapa orang kata memilih berbalas pantun? Ketika itu, saya mengkaji buku-buku yang ada di pasaran. Buku-buku pantun umum terlalu banyak mengikut tema. Pantun kasih sayang, pantun ini, pantun ini. Tapi berbalas pantun tidak ada. Jadi saya mencabar diri, saya nak buat berbalas pantun. Jadi saya pun buatlah berbalas pantun Mandala Sukma. Dan inilah bukunya, terbit pada tahun 2014. Jadi boleh dapatkan di Pesta Buku Melaka. Ada, alhamdulillah. Pada adik-adik sekalian. Kalau di Kedua-dua Dewan Bahasa dan Pustaka dapat pertemuan lagi yang istimewa. Kalau beli dengan saya dapat lebih istimewa. Okey. Kemudian di sini along dan juga ni kalau kita lihat di sini ini saya kongsikan sedikit kepada anda yang mungkin boleh menonton. Okey. Yang ini ialah ketika saya anak saya di lapangan terbang di Asia. Masa itu saya terbang ke China. Saya tinggalkan anak isteri saya hanya untuk mencari ilmu. Sekarang anak saya dah kata tiga. Di sinilah bukti saya abadikan dengan tajuk. Tajuk dia ialah kasihnya bertanya. Nanti cuba baca pantun saya ni, di sini perasaan saya berbalas pantun. Kemudian ketika saya pergi ke perkampungan Miao, kalau kita boleh bacakan serangkap nanti lepas ni atau lepas ni. Lepas ni kita bacakan. Boleh, boleh. Lepas itu nanti baru kita cerita pasal pantun teka-teki. Ya. Kemudian saya dapat pergi satu kampung budaya yang diiktiraf oleh UNESCO. UNESCO perkampungan di China yang masih mengamalkan budaya seni sastra yang masih lagi diamalkan. Itu kalau lelaki nak mengorak perempuan mesti menyanyi. Tak menyanyi tak boleh.
perkampungan Miang nama dia, di Fong Huang City. Dan anak menuju ke Fong Huang City, ada satu kampung perkampungan Miang nama dia. Di perkampungan Miang inilah orang lelaki dan orang perempuan dia kena menyanyi. Dan orang perempuan kalau dia bersetuju dengan lelaki ini, dia pun kena jawab nyanyi juga. Jadi kami disambut pada perayaan hantu ketika itu. Memang saya disambut dengan nyanyian, apa saja bercakap dengan nyanyian, seolah-olah macam berpantun. Di situlah saya jumpa, oh inikah ilham yang diadukakan, yang dicuit, yang dijentik oleh Allah. Allah nak berjumpa dengan mana saya tak boleh, sebab saya bukan rasul, saya bukan alim ulama, tapi terjentik dengan ilham. Dan ketika itulah, ini di tempat perkampungan Miau saya ambil ni, iaitu mengenang jasa yang saya buat, dan saya abadikan pantun-pantun dan perasaan saya di sana, dan saya terjemahkan di untuk alam lain pula. Ini seorang nenek tua, sebenarnya saya tak boleh ambil gambar. Pantang barang ketika itu tidak boleh ambil gambar kerana dia memang ada terangkap gambar hantu. Jadi memang tak boleh ambil gambar, tetapi disebabkan mungkin kenapa saya mungkin senyum agaknya untuk macam cikgu, jadi saya cakaplah dalam bahasa ketika itu, saya pandai cakap Mandarin. Oh, itu pelukis buku saya tu, buku pandang dekat tinggi fikir dan tetap saya. Terima kasih datang Encik Akbar Omar, tenaga pengajar di Institut Pengajian Guru IPG Batu Pahat. Nanti kita pun selamat datang. Okey, jadi selepas itu barulah saya mula saya kena tulis pandang. Dan akhir buku pandang ini, kemudian dalam masa yang sama, bila saya menang pengajaran hebat, saya selalu jadi pengajar di Dewan Bahasa Pustaka. Saya nak tengok kekuatan diri saya. Kalau aku berhenti pantun, apa jadi pada diri aku ni? Tengok macam tu. Jadi saya berhenti tulis pantun. Saya menulis pengalaman saya, pengalaman saya menjadi seorang pengacara, juru acara. Maka lahirlah buku saya, Rahsia Pengacara Hebat, Tip dan Skrip Pengacaraan, yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan Buku Malaysia ITBN. Itu buku saya yang kedua. Dan buku itu secara kebetulan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Beginilah suasananya. Apabila diumumkan buku paling laris di ITBN, buku saya diulang 3 tahun berturut-turut buku paling laris di ITBN. Buku itu dicetak sebanyak 4 kali. Kemudian jiwa saya pun merontak. Jiwa saya pun merasa tak tahu kenapa. Oh, jiwa saya kacau, kata kenapa ni, kenapa ni. Kemudian Datuk Zainal, yang masa itu menelajui yayasan karyawan asal orang Melaka, dia panggil saya, Azmi, kau mana? Oh, Melaka Datuk. Aku tak kira kau orang Melaka kalau kau tak pandai berpantun. Saya ada buku pantun ni Datuk. Satu tak sah. Aku nak kau tulis satu pantun tentang negeri Melaka. Dan ketika itu saya pun mencabar diri saya. Saya membaca semua buku-buku sejarah yang dikeluarkan oleh Museum Negeri Melaka, termasuklah buku yang besar kedapak warna merah tu. Kan? Saya baca, saya hadap. Kemudian daripada maklumat-maklumat dan fakta-fakta sejarah itu berbekalkan dengan ilmu yang ada pada pemikiran Al-Ghazali yang ketika saya jadi editor projeknya, pemikiran Hamka, saya ambil dan saya jadikan, saya adun. Maka saya kata, oh, kalau boleh buat berbalas pantun, kenapa tak boleh buat pantun yang lain? Jadi saya mencabar diri, saya sambut cabaran Datuk Zainal. Kemudian saya tulislah. Saya kata, dalam karya pantun, belum ada lagi orang tulis secara khusus pantun berkait. Jadi saya pun menulislah pantun berkait dengan saya memerah segala keringat minda saya. Daripada fakta yang berjele-jele itu, saya memilih diksi-diksi yang padat, empat patah perkataan untuk menerjemahkan tentang fakta-fakta sejarah dalam pantun berkait. Jadi terbitlah pantun ini, pantun berkait di longgar tanah Melaka. Dan akhir ketika zaman pandemik, ketika itu pandemik dan buku ini pergerakan agak lambat, promosinya sukar. Saya cuba menghantar satu, saya menghantar secara email kepada Ketua Dijikaan Negeri Melaka. Saya nyatakan saya anak Melaka, saya ada tulis buku pantun, saya hantar email.
saya hantar email, saya tunjukkan buku ini. Saya kata saya ada Melaka, saya tulis tentang kerajaan Melaka, saya tulis tentang Melaka, saya tulis buku depan patung berdala semua. Tapi emailnya sampai hari ini tak terbalas lagi. Tapi apa, saya menganggap itu untuk sunat takdir yang cukup istimewa pada saya. Sebab sesuatu yang terlalu besar dan istimewa itu tidak akan datang dengan semudah-mudahnya. Pasti cabaran, cabaran dan dugaan. Jadi lahirlah buku ini. Yang menarik ni saya tengok apa ni, buku ni juga disertakan dengan CD. Oh, CD. Jadi segmen CD ni boleh Abang Azmi ceritakan apa yang terkandung dalam CD yang disertakan bersama buku inilah. Masa cetakan pertama buku berbalas sepatu Madalah Suma ini tidak ada CD. Kemudian saya bercakap ada persatuan orang buta yang mengikuti perkembangan saya dalam penulisan, dalam perkaryaan sastra. Jadi dia berjumpa dengan saya, "Cik Azmi, boleh tak saya bercakap, saya nak bercakap tentang..." "Boleh, silakan Cik Azmi, saya tak boleh baca buku Cik Azmi sebab saya tak ada book prayer. Saya kalau nak baca, saya nak mengetahui bantu-bantu Cik Azmi, saya kena orang bacakan book prayer." Jadi masa cetakan buku ini kedua, saya mencadangkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk saya sambung. Saya kata saya menawarkan tanpa sebarang bayaran, saya akan rakam semua pantun-pantun itu, saya berpantun dalam bentuk suara dan buatlah CD, saya kata tersebut. Dan carakan saya itu diterima oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sebab itu ada CD buku cetakan kedua, cetakan ketiga ada CD. Jadi CD itu tujuannya adalah untuk orang buta menikmati karya saya. Itu sebabnya ada CD. Dan itu tentang perinaka ni. Jadi saya pun menulis di sini, saya tunjukkan elemen untuk mengetahui tentang sejarah Melaka. Kalau orang yang rajin, dia akan baca setiap baris. Kalau rajin, setiap baris. Tapi kalau orang malas, cikgu, kalau cikgu nak baca pantun berkait, kalau malas ya, tapi kena baca juga kan. Cara baca pantun berkait, peringkat pertama kena baca penuh. Maksudnya kena baca penuh. Peringkat yang seterusnya jangan baca lagi dah, baca baris akhir saja. Contoh ya, saya tebuk daripada buku ini, saya ambil buat yang terakhir. Cuba kita nikmati sama-sama, tak izin ya? Silakan. Tajuk kita patut teka-teki, ini pun teka-teki juga ni. Tak apa, kan? Kita sekarang akan menuju ke patut teka-teki, tapi sebelum tu kita cerita pasal ini. Ini perjalanan bagaimana saya baca komik ni. Ini saya baca pada halaman 58. Kalau Alung boleh baca kan, pernah saya baca Alung. Kering. Ambil buat rakam pertama, lalu baris keempat saja baca. Cuba baca. "Buah kuini buah Melaka, buah kuini buah Melaka, dibuat orang sempiran pantun, dibuat orang sempiran pantun. Menjangkau kini makna Melaka, menjangkau kini makna Melaka, dilipat sejarah bangsa tamadun, dilipat sejarah bangsa tamadun." Okey, baca baris akhir saja sampai habis. "Mula dan puncak kini penerus, negara bangsa sudah ditakar, menjadi warisan penuh variasi. Kesinambungan perubahan negara, lahir perlembagaan tanah Melayu, fasa lama agungkan bahasa, wajib dijaga biarlah subur, luhur sentiasa ke hujung nyawa, dipulihara perkara Melayu, bumi putra setia bergalang jiwa." Seterusnya kita habis ni, kita tengok berat buku saya ni. Berat dengan ilmu. Itu dia. Itu kalau nak tahu sejarah, kita tengok bagaimana 58. "Mengikut kuasa pasal keramat, menjunjung adat undang negara, jangan angkara jaya dirobek, perpaduan jua jadi petanda. Bumi Melaka keramat berdaulat, terkandung sejarah amat berguna, tercetus bahannya segera diputus." Baca dengan perasaan lo. Oh, sampai jiwa dengan perasaan. Penuh perasaan. "Pedoman lama, lerai derita, cerakin kita buat sandaran, cipta mapan rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, keupayaan bangsa menjadi tonggak, kesetiaan kepada raja dan negara, jangan derhaka, berdua semangat." Saya sambung. Silakan saya sambung.
Sebab saya nak mengajar cikgu kalau baca patah berkat yang malas tau, yang malas. Okey, keluhuran perlembagaan rukun ketiga. Jangan didisturb, jangan disangsi. Pelihara dia terus berdaulat. Dikuatkuasakan sama laksana. Kesopanan dan kesusilaan. Negara aman jelata harmoni. Legasi Melaka penerus kebilang. Kesenian negeri mercutanda tersirat makna harus dirungkai. Bukti kekudusan dan esa ini jenius akan Melayu. Perlu disarik sejarah kota. Dibina semula imbau sejarah. Di sini, di sana sini, makam Laksmana. Jadi nanti baca sendiri lah. Okay? Dapatkan bukunya. Itu semua merupakan baris keempat saja. Baris akhir. Tetapi sekiranya anda membaca fokus kepada sampiran atau pembayang, saya ada sediakan unsur-unsur tarikat dan tasawuf secara halus pada setiap sampiran atau pembayang pantun yang saya ada. Jadi kena baca, kena baca. Saya tebuk. Jadi saya tebuk dulu. Silakan. Okey. Kita tengok ya. Tiada bersalin petua tersisih. Inilah duni syariat pertemuan. Ini ialah sampiran. Kalau mengikut Pak Tenas, pantun ini dipanggil pantun sempurna, pantun penuh, iaitu sampiran dan pembayang pantun boleh bertindak menjadi maksud, boleh bertindak juga menjadi sampiran atau pembayang kerana dia mengalami tiga hubungan dalam pantun. Itu hubungan kita dengan cipta-cipta pencipta, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan alam. Tiada bersalin, tiada bersalin petua tersisih. Jadi tak boleh dibaca secara simpel-simpel macam tu saja. Apa yang ingin saya sampaikan? Tiada bersalin petua tersisih. Kalau kita tak kurungkan segala maklumat yang ada, bagaimana segala maklumat ilmu itu akan disampaikan turun temurun kepada semua warga dan kepada manusia? Inilah duni syariat berteman. Jadi kalau memang saya menulis pantun ini dalam keadaan kesakitan, sebab sakitnya untuk kita tentang tasawur dan tarikat ini sebenarnya tasawur dan tarikat tidak boleh dilakukan secara terus. Sebab memang tidak ada orang yang membuka langsung untuk kepada secara usul hukum mengenal secara dekat tasawur itu. Dia kena berhaluan, kena mencari guru yang betul-betul mutabar agar tidak berlaku tenang, agar tidak berlaku kesaksian dan juga menjemahkan keadilan konsumsi. Jadi saya mengalami fasa itu. Jadi lahir dalam buku ini. Dan selepas itu barulah saya mencapai diri terus menulis pantun-pantun. Itu dia sedikit sebanyak latar belakang dan juga pengembaraan. Pada saya itu baru fasa awal. Pengembaraan fasa awal yang penuh keajaiban. Saya tertarik dengan satu frasa yang dikatakan Bijak Bistari tadi. Bijak Bistari yang membuatkan seorang pendidik telah meneroka ke alam juruhebah penulisan pantun dan penulisan buku dan bermacam-macam lagi. Kerana dia telah mengambil peluang yang ada tanpa melepaskannya, kerana peluang ini boleh datang secara tiba-tiba dan boleh juga berlalu secara tiba-tiba. Jadi ini juga jadi satu inspirasi buat bakal-bakal cikgu untuk berkarya. Apa yang saya belajar dulu bang, apa saja ilham yang ada, macam aroma saya sendiri kalau menukilkan pantun, kalau dia dapat ilham pantun ketika itu, kalau ada apa-apa saja yang dia boleh tulis dekat tisu sekalipun, kertas tisu sekalipun, dia akan tulis. Kerana takut ilham itu akan berlalu secara tiba-tiba dan dia tidak mungkin akan kembali. Okay. Jadi abang boleh kongsikan tak sedikit? Tadi abang ada sebutkan
pembayang dan sampiran. Saya tertarik untuk adik-adik kita ni, mungkin kita boleh kongsikan apakah perbezaan di antara pembayang dan sampiran. Kerana kebanyakan dari kita selalu menafsirkan bahawa pembayang dan sampiran itu sama. Jadi ada tak perbezaan di antara sampiran dan juga pembayang? Okey, jadi ini kita sudah pun masuk ke fasa yang kedua, iaitu tentang patut tukar teki. Ini pun mula ya. Jadi saya nak mempunyai sama. Saya sebenarnya amat meraihkan pelukis kepada buku patut tukar teki fikir dan tafsir Encik Muhammad Akbar Omar. Boleh tak kita duduk dekat depan? Sebab saya akan, saya menghargai bakat dia. Kalau boleh duduk dekat depan, promosi dan promosi. Nanti minta tolong Encik Akbar duduk dekat depan. Sebab, silakan Encik Akbar. Ada perkara yang ingin saya kongsikan kepada anda, cikgu. Cikgu, pendekatan psikomotor halus pada anak-anak di sekarang dah tak ada. Pendekatan psikomotor halus pada anak-anak zaman sekarang, saya kata tidak ada. Ya, tidak ada. Nanti saya akan beri jawapan kenapa saya kata tidak ada. Okey, baik. Kalau boleh alamkan bukunya. Oh, ini barulah kita cerita pasal patung tegak teki. Selepas saya menulis tentang patung berhilang ke dalam Melaka, saya ditakdirkan oleh Allah SWT, saya koma. Saya koma selama 6 bulan. Dalam masa saya koma, ada perjalanan rahsia yang Allah anugerahkan kepada saya. Saya belum pernah cerita pada sesiapa. Jadi mungkin anda adalah orang yang bertuah untuk saya kongsikan ini pengalaman saya. Ada pesanan-pesanan yang zikir, panduan untuk saya berjalan. Memang saya berjalan yang saya masih mencari siapakah hamba Allah ini yang berjubah hijau pucuk pisang yang membimbing saya. Dia ajar saya zikir, dia ajar. Tapi dia tak nak beritahu siapakah namanya. Jadi dia kata, sedar daripada koma itu, saya cakap dengan isteri saya, maksudnya saya nak pukul nota. Sedar dari koma, saya minta pukul nota. Kemudian isteri saya belikan pukul nota masa itu saya di hospital Hsueh. Isteri saya belikan pukul nota, berikan saya sebatang pen dan saya terus menulis. Saya menulis. Isi saya macam terbanyak, apa tulis satu bang laju. Saya tak tahu saya tulis apa. Tutup, saya biarkan saja. Kemudian proses untuk memulihkan pemikiran saya untuk sedar semula. Saya tak kenal siapa diri saya. Doktor tanya, siapa nama awak? Saya tak tahu nama saya siapa. Itu pengalaman saya lah. Kemudian, sampai ambil masa 6 bulan selepas saya sedar daripada koma, saya mula kenal siapa diri saya. Dan ketika itu saya minta balik pukul nota. Saya nak pukul nota. Pukul nota apa? Pukul nota yang saya minta awak pukulkan hari itu. Jadi saya tunjuk dan saya buka pukul nota itu. Dan saya membaca, saya menulis patut. Saya menulis patut ada 4 Asmaul Husna. Tapi saya kena sebut di sinilah, itu rahsia pribadi saya. Dan saya menulis pantun Asmaul Husna itu, kemudian kita bukan, kita adalah manusia yang masih, kita orang yang melakukan maksiat, kita tidak maksum, kita ada dugaan macam-macam. Jadi kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa ini. Jadi ketika itu saya diilhamkan beberapa kali untuk pantun-pantun Sinar Wahyu, pantun-pantun Sinar Wahyu, kenapa ini? Kemudian saya bertanya dengan ustaz saya, secara kira Dewan Masa dan Ustaz ada buat satu siri syarahan dengan Mufti Negeri Selangor ketika itu. Kemudian saya masa jadi pengacara dan saya bertanya, ustaz boleh tak saya nak tahu? Saya tanya soalan gini, dia cuma senyum, nanti Syekh akan tahu sendiri, dia kata. Itu saja jawapannya. Saya bertanya, kenapa? Kemudian lama-lama saya buat, saya memborong tak, saya pun menulis. Saya menulis. Maka saya tulis, ketika itu terjentik, dia kata, buah-buahan dari syurga. Saya nak tulis tentang buah-buahan dari syurga, nanti takut datang fitnah. Macam mana buah ini boleh datang dari syurga? Jadi saya membuka kitab rahsia Al-Quran banyak kali. Maka saya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut, yang diterimakan oleh Allah SWT, buah-buahan yang Allah sebut, ada 7 buah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan itulah saya berturunkan tafsirannya dan akhirlah buku ini. Buku ini cabaran dia amat hebat.
saya hantar manuskrip asal ni untuk buku kanak-kanak kepada semua organisasi. Tetapi buku ini ditolak kerana katanya bahasa tidak sesuai. Tapi saya tak ambil nanti. Saya percaya bahawa Allah itu memilih perjalanan takdir yang cukup istimewa kepada saya. Jadi saya ke mana-mana saya pergi, saya bawa manuskrip saya yang kosong itu kan saya bawa ke mana-mana. Satu hari saya bersiaran di Putra FM. Saya bawa, pun ada seorang pesyarah bertanya saya. Dia tanya, bukan betul? Ini manuskrip, saya kata. Manuskrip dulu masa dua. Betul lah. Ini manuskrip pantun dulu. Kenapa tak terbit? Tak boleh terbit, doktor. Buku ni tolak. Tak sesuai. Gini-gini lah. Kemudian dia kata, siapa kata buku awak macam ni? Macam ni. Saya bagi awak satu nombor telefon. Awak telefon orang. Jadi saya memang tak bergerak. Saya tak ada telefon pun. Jadi ketika saya menghasilkan pantun-pantun itu, Encik Akbar Omar mula berinteraksi dengan saya di Facebook. Dia mengikuti saya sebagai seorang sahabat ketika melahirkan buku-buku berkarya guru ketika itu. Jadi Cik Abang melihat saya. Saya tak tahu apa yang menariknya saya ini pada pandangan mata dia. Dia kata, boleh tak dia nak berkarya apa saja dengan saya? Saya kata, saya tak ada karya, saya bukan orang hebat. Dia kata, aku nak berkarya denganmu, dia kata. Lepas tu saya kata, okey, kalau betul nak berkarya dengan saya, tapi saya tak bayar satu sen pun. Jujur saya cakap, saya tak nak bayar satu sen, tetapi saya akan letakkan nama anda, nama awak dalam buku saya sebagai pelukis. Kemudian dia kata dia sanggup. Jadi bermulalah proses saya pun memberi pantun-pantun saya kepada Cik Akbar. Itu orangnya Cik Akbar. Terima kasih Akbar datang. Okey, kemudian dia pun terjemahkan pantun-pantun saya dalam bentuk lukisan tanpa perkataan. Dan pantun saya ini mula-mula saya terus berkata, ni buat aku. Jadi saya kata, saya tak nak pantun-pantun biasa. Saya tak nak pantun yang orang nak buat. Jadi saya memilih pantun teka-teki, fikir dan tafsir. Maka Cik Akbar pun dia bergelumang dengan saya punya pantun. Kata Akbar, saya bahasakan diri saya dengan dia, aku tak nak mempengaruhi gambar yang kau nak lukis. Kau baca pantun aku, kau faham sendiri, terjemahkanlah. Maka dia pun melukislah. Jadi ini lukisan yang nanti boleh dapat. Ini lukisan yang dilukis Cik Akbar menggunakan apa nama tekniknya Akbar, kalau boleh bagi mikrofon. Kita boleh kongsi juga kepada Cik Akbar. Pakai warna apa, saya dah lupa. Akbar boleh terangkan buku ni, pantun teka-teki ni menggunakan teknik. Jadi apa Akbar? Lupa. Tak apa, silakan. Sebab mungkin cikgu-cikgu kita lepas ni, mungkin ada di antara mereka yang sama, yang minat kaligrafi, hasrat yang macam kita. Mungkin mereka tidak ada kekuatan untuk berkarya. Jadi mungkin buku CNN kita ni, ini pelukisnya dari buku ni, nanti boleh dapat. Okey. So sebab ditanya masa dah jauh orang ditanya bila kita melukis sebagai kawan sebenarnya kali saya peluang untuk bereksperimen. So jadinya teknik itu campur-campur lah, pertama dari teknik itu nanti dengan teknik pada buku dan saya terangkan kepada pelajar. Tapi lukisan asas yang aku baru lukis ni, kalau lihat kan, sebab saya kata Akbar, saya tak nak kertas warna putih. Saya tak nak warna putih. Kertas ni sebenarnya bukan warna hitam kan? Dia violet pekat kan? Tapi warna dia warna violet kan? Kertas hitam. Okey, dapat tengok ni lukisan, nanti boleh tengok. Kemudian saya kata, orang zaman sekarang sudah tak kenal alam. Sudah tidak mengenal alam lagi Akbar. Jadi saya minta Akbar kembalikan unsur-unsur alam itu dalam pantun ini. Maka dia lukislah cengkur, dilukislah bunga-bunga dalam pantun saya. Ada kemudian ada teknik istimewa. Buku ini ada seni coret ataupun dalam bahasa Inggerisnya doodle.
doodle. Cuma saya mohon, saya minta dengan penerbit setiap doodle ni pada kertas yang boleh diwarna. Tetapi disebabkan kos akan meningkat, jadi dia pakai glossy paper saja. Jadi kepada yang minat dengan buku ni, mereka boleh mewarna tapi menggunakan warna magic color ataupun color akalai. Saya akalikin, akalikin cara sebutan saya. Okey. Jadi di sinilah saya terjemahkan firman-firman Allah itu melalui teka-teki gambar dan pantun. Cuma bezanya pantun saya di sini, aku alam. Kalau orang dahulu dia pantun teka-teki, satu rantak pantun contohlah ya. Saya baca satu pantun ya. Siapa dapat jawab? Tapi tolong jawab dalam pantun boleh? Kita bagi hadiah. Boleh? Jom lagi interaksi dengan saya. Hadiah-hadiah dah. Okey. Kata saya minta urusin dia. Siap sedia untuk saya nak kasih satu pantun. Kalau tuan pergi ke kedai, berikan saya buah keranci. Kalau tuan pijak pandai, apa binatang keris di kaki? Macam kita kan tak tahu jenggu. Kan tak tahu itu. Moderator tak boleh, dia dapat duit. Okey, siapa dapat jawab ni? Tapi dalam bentuk pantun. Mudah saja. Kalau tuan pergi ke kedai, belikan saya buah keranci. Yeah. Kalau tuan pijak pandai, apa binatang keris di kaki? Tak naklah jawab macam tu. Nak pantun. Okey, siapa boleh jawab pantun? Dapat hadiah. Dapat hadiah ni. Okey. Siapa ada? Akal tangan. Kita mesra-mesra bina hubungan yang baik. Betul tak? Boleh. Okey, ada orang nak jawab? Okey, silakan ni ke depan, ni barisan pertama. Ni model kita nak jawab pantun. Pantun, janganlah pantun yang roh, nek, buat yang keluar yang jernih. Kan? Tik, je. Jangan berpolitik, kita buat kerja. Okey. Baik. Silakan. Jalan-jalan di tepi hutan, jawapannya ayam jantan. Jalan-jalan di tepi hutan, jawapannya ayam jantan. Okey. Oh, kita bagi hadiah jugalah. Okey, pantun ini. Okey, cikgu. Ni pantun kategori apa? Dua kerat. Tak ada saya tanya anak-anak kita. Pantun apa tu? Jawab, okey, dua kerat. Dalam pantun, dia ada nama-nama pantun. Ada country, ada telibun. Okey, ini yang border baca tempat ni pantun apa? Jalan-jalan tepi hutan, jawapannya ayam jantan. Apa dia? Jadi pantun ni adalah pantun apa? Pak, pantun dua gerak tu dia punya rangkaian ni pantun dua gerak. Tapi pantun ni jenis pantun apa? Pernah dengar nama pantun kilat? Cikgu kena cari pantun kilat. Ataupun pantun karmina. Pantun Karmina, tahu Karmina? Okey, pantun inilah yang digunakan oleh yang berhormat di pendidikan YB Padrina. Yang dia kata, roh, teng, buah yang keruh, habis yang jernih. Tapi pantun itu boleh diterima. Tetapi kalau untuk bertanding, pantun itu tak boleh benar. Tetapi dalam pantun ada. Contoh, pat-pat, sikit-pat, sama cepat dia dapat. Kan? Itu yang je, jangan berpolitik, kita buat kerja. Sebenarnya ini unsur bunyi dalam pantun. Apabila unsur bunyi dalam pantun, dia ada dua kategori. Pantun tulisan dan pantun lisan. Dan pantun tulisan ni kita akan jumpa ketepatan rima ABAB secara jelas dan nyata. Tahu ABAB? Okey, dia ada lima awal, lima tengah, lima hujung. Itu pantun yang cukup bagus. Satu, lima tengah, lima hujung pun bagus. Paling mudah lima hujung saja, betul kan? Itu ABAB tulisan. Dan kategori yang kedua ini, pantun lisan. Pantun lisan inilah kita akan jumpa rima yang ejaannya kadang-kadang tidak sama dengan padanan rima seterusnya. Tak jumpa, tak sama. Tetapi bunyinya sama. Ini dikatakan pantun tulisan dan pantun tulisan. Sebab itu kalau kita pergi ke ruang bahasa pustaka, cari puri-puri merah saga, kita akan jumpa rima yang seperti itu.
macam mana dia mimpi ni ya? Pilih pantun ni bukan pantun ni. Sebab rimah ni tak betul. Sebenarnya betul. Kita ni yang tak tahu sebab kita kata dia tak betul. Tapi sebenarnya dalam pantun Melayu ada 17 jenis rimah. Ada 17 jenis rimah. Ha. Jadi 17 jenis rimah ini saya ada kongsikan dalam buku ini. Benar pantun. Nanti boleh dapat temukan. Jadi lukisan inilah Encik Akbar terjemahkan lukisannya. Tahu tak lukisan itu berlimpahan? Tahu tak berlimpahan? Cikgu, kalau anda boleh, cikgu, berlimpahan itu apa? Pelimpahan itu apa? Jadi bagaimana Encik Akbar perkataan pelimpahan itu dilukiskan? Dalam buku ini ada pelimpahan. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak sebenarnya. Inilah pantun teka-tekinya. Pantun lisan dan juga pantun lisan yang berkaitan dalam jadi kita bergenam sayang dan berpantun secara sebutan. Kita selalunya media kita tidak sama dengan apa yang kita tuntutkan ataupun apa yang kita sebut. Contoh dalam lagu Joget Sri Lodam ada satu pantun. Pantun dia berbunyi begini: laut Cina air ni jernih, anak jeruk memakan ikan. Tuan misalnya saya di sini bagai burung sebutan. Dia kalau kita angel, dia tak sama jernih dengan sini. Tapi kalau kita bila kita ucapkan secara lisan atau kita menyanyi, dia akan jadi tuan misalnya saya di sini, sini dan jernih. Dia lebih kurang sama. Inilah yang dimasukkan oleh Abang Azimin. Pantun lisan dan pantun tulisan boleh bangun? Itu salah satu contoh. Okey. Sila jawab soalan lagi boleh? Siapa dah dapat hadiah lagi ni? Tapi boleh lepas ni sama ada ayanda ataupun adinda di belakang sana. Dengarkan patut saya. Belayar pelanggu dari Bintan menyusur tepi selat Kelantan. Lebar kepala dari badan, apakah ikan cubalah teka. Sekali lagi, belayar pelanggu dari Bintan menyusur tepi selat Kelantan. Lebar kepala dari badan, apakah ikan cubalah teka. Sekali lagi, belayar perahu dari Bintan menyusur tepi selat Melaka. Lebar kepala dari badan, apakah ikan cubalah teka. Tapi kalau Munshi Dewan tu kena tegur tu. Dia kata bukan dari, daripada, sebab menunjukkan perbandingan. Tapi orang dahulu mereka ni patut lisan. Sebab tu lisan bercakap. Bercakap itu sebab tu kalau dalam kamus dia ada label bahasa, dia tulis BP. BP tu maksudnya bahasa percakapan. Bahasa percakapan tidak salah dalam bahasa Melayu. Tetapi bahasa percakapan tidak boleh dipindah dalam bentuk perkaraan salah. Okey. Okey. Jawapannya nanti dulu bang. Nanti dulu, bukan berpekan. Tidak cari bunga sekuntum. Ikan bukan sebarang ikan. Masa asam memang berdenung. Nah, asam pedas tu. Ikan ni buat asam pedas. Kalau tiba-tiba meleleh. Ha, cuba. Saya pun nak jawab. Saya pantun spontan. Okey, itu belakang tu ada. Ha, silakan. Ha, kita bagikan bagi tu. Kepada Adam. Kepada Kepesawan. Cuba lah. Tangan cikgu. Banyak. Assalamualaikum. Tak nak pantun dulu kenal eh? Assalamualaikum. Saya daripada Dari Pada Kedai. Ha. Kenapa memilih Dari Pada, tak nak sebut Dari? Sebenarnya dulu boleh cikgu kan? Boleh kan cikgu mesti? Kalau Dari dia merujuk depan. Tapi kalau merujuk daripada itu merujuk kepada asal dia. Asal sesuatu betul. Dari Pada. Daripada. So, kalau dari isu tentang bahasa dari, betul kan? Dari kan sepatutnya. Saya dari, bukan daripada cikgu ya. Okey, kita betulkan ayatnya. Dari merujuk tempat dan masa. Betul kan? Okey, silakan. Nama? Nama saya Nuri. Mampu duduk gerak ni. Oh, mampu duduk gerak. Tak apalah, bila nak dapat binti, bila nak asyik mampu. Bila nampak gerak ni? Okey, baik. Kisah dongeng ada pari-pari. Tuan, jawapannya ikan pari. Kisah dongeng ada pari-pari. Jawapannya ikan pari. Macam mana kita nak murnikan pantun tu?
Sebab pari dengan pari tu dulu dah sama. Kan? Ha, ini kan kita murnikan bersama. Ewan. Apa-apa pun mencubai itu kita terima. Yeah. Terima kasih kerana mencuba. Betul tu kan? Jawapannya memang betul. Jawapan pari. Betul ikan pari. Tapi kita nak pari. Kalau nak cantik sakit pantun ni, silakan juri. Saya pun tak pernah. Silakan juri. Dia dah rega dalam minda tu. Boleh nak cuba? Nak cuba? Silakan boleh. Dapat hadiah tau. Kalau dah dapat hadiah, kita nak dapat hadiah sama dua. Kita murnikan benda. Okay, saya cuba eh. Baik. Yang ni pas ke empat keras. Okay, kita nak cuba. Cantik sungguh burung kenari. Cantik sungguh burung kenari. Burung terbang ke padi rumah. Burung terbang ke padi rumah. Firasat hamba ikan pari. Firasat hamba ikan pari. Harap-harap betul jawabnya. Mandu ni sedapnya. Okey, kenapa saya kata dapat hadiah kan? Okey. Dapatlah hadiah nanti. Cukup satu lagi pantun. Saya akan bagi hadiah untuk pantun saya secara percuma. Betul. Satu lagi pantun nanti. Okey, sekali lagi pantunnya ialah kita ulang tadi semula. Burung ini kita saya kongsi ilmu dan pengalaman saya ya. Okey, silakan Boda. Cantik sungguh burung kenari. Cantik sungguh burung kenari. Okey cikgu, burung kenari ada jenis burung di mana? Cari dekat Google sekejap, tolong cari burung kenari habitatnya di mana? Burung kenari. Hai burung kenari terbang sembunyi. Ewah, kan. Burung kenari habitatnya di mana? Tolong. Sekarang ni chat GPT cepat. Sawah padi. Tak apa. Nanti bonda. Burung kenari habitatnya di mana? Hutan? Pinggir hutan? Okey, cari jawapannya. Okey, baris kedua. Terbang menuju ke padi rumah. Terbang menuju ke padi rumah. Okey, terbang menuju. Okey, pantun terbang menuju ni sebenarnya okey, boleh diterima. Berlaku dalam akal. Tapi burung menuju ni macam tak sedap sebenarnya kan? Macam kita nak menuju kan? Boleh model tetapi alangkah indahnya burung itu terbang tak nak menuju. Terbang, tukar perkataan menuju tu pergi ke depan. Tukar perkataan yang lebih cantik. Terbang rendah ke padi burung. Okey tak? Okey, burung kenari dia jenis terbangnya tinggi. Cantik sungguh burung kenari terbang rendah ke padi burung. Ya, padi rumah ialah padi di bukit. Ya. Bukit ialah padi tanah tinggi. Itu yang kadang-kadang perkara ini ramai anak muda kita yang tidak mengetahui dan menguasai. Mereka letak perkataan jadi sedap. Kan? Dia sedap boleh letak. Kan? Pohon jati kena salah. Anak sembilan tapak tangan. Pohon jati itu pohonnya dekat mana? Pohon jati adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di belantara. Kan? Ada tak pohon jati ini tumbuh dekat belakang rumah kita? Logik akal. Jadi pohon jati hidupnya di hutan belantara. Jangan pindahkan dia belakang rumah. Itu dia kata, mana boleh pohon jati tumbuh dekat sawah? Ada di tiba-tiba sawah pokok jati macam ini je. Tak ada. Ini dia panggil kelogikan pantun Melayu. Jangan ubah kelogikan ini pada tempat yang tidak betul. Okey, Bonda, terima kasih banyak. Saya tunggu satu lagi patut. Saya akan bagi hadiah pribadi saya. Bonda betul dengan saya. Okey, betul ikan pari tu. Tapi sebelum tu, kalau ada orang betul dengan saya, macam ni jawabnya. Okey, macam mana kalau dengan saya? Kita pakai muzik lah. Tak payah. Alhamdulillah. Boleh tak? Tak apa. Kejap lagi. Kalau ada patut dengan saya, dia patut spontan je lah. Baik. Kita sebab selalu kita kalau dengan saya tu, kita kena spontan di atas kertas kan. Baik. Jadi, jawabnya, ikan tutu di atas papan. Ikan tutu di atas papan. Ikan gelama siang sendiri. Ikan gelama di siang sendiri. Ikan tutu di atas papan. Soalan itu, ini jawapan. Kalau seorang, apa ni, ikan bernama Haibari. Ikan tutu ni tahu tak ikan tutu ni apa? Ikan betutu. Ikan betutu ni dia kecil-kecil. Dia duduk sisi pandang warna hitam. Kalau kita beli laut, kan dia tiba-tiba ikan kecil. Dia sekumpul, dia macam ikan bawah. Tapi dia kecil. Itulah dia ikan betutu. Ikan betutu di atas papan. Di atas papan. Biasanya budak-budak nak kanak-kanak ni kan suka habis. Habis dekat. Dia tak apa-apa, dia suruh buat mainan.
kasihan ikan tu mati dia. Okey, lepas tu ikan belanga siang ni. Ha, ikan belanga buat ikan masin. Ha. Okey, jadi soalan itu inilah jawapan. Ha. Nak ikan belanga si ikan pari. Okey. Ha. Okey. Berbalik kepada buku saya yang menyalung ya, saya. Okey, itu semua satu langkah patut terus jawapan. Tetapi buku ini kelainannya ialah firman Allah yang saya dokumentasikan, yang saya ikutkan satu persatu itu. Kalau saya beri dalam satu langkah patut rugi, amat rugi. Jadi saya kumpulkan kemanaan dan saya rujuk silap dengan meditasi pelbagai bidang ilmu. Saya jadikan setiap satu jenis buah yang Allah sebut dalam Al-Quran itu dengan lapan angka patut. Lapan angka patut ini adalah saling perlu memerlukan untuk clue mencari jawapan. Contoh eh, ini buah yang pertama. Ini buah pertama, saya tepuk saja ya. Okey, siapa boleh jawab? Okey, harap sudi, kiralah sudi, asam minat tidak sepi. Siapa tahu si pokok koka? Siapa tahu si pokok koka? Pokoknya tinggi bermeter-meter, ramai tahu dan juga suka. Rasanya manis, kaya fiber. Cuba teka buah apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Dia kaya dengan fiber. Fiber lah orang cakap. Sebut fiber semua orang beli. Sebab saya orang dewa bahasa, tapi sebut dengan betul. Fiber. Fiber ke fiber ya? Fiber ya. Okey, buah dia kaya dengan fiber. Cuba teka buah apa? Boleh tak? Boleh teka? Oh, tidak boleh teka. Maka tidak berjaya. Fasa seterusnya. Jadi saya bagi panduan dekat sini ya. Okey. Kemudian masuk rangkap kedua. Mengumpul stem bukan rahsia. Rajin selalu perlu latihan. Lancarkan sistem pencernaan manusia. Amat perlu ketika berdiet. Ini pantun moden. Ada orang kata pantun tak boleh bawa untuk usul moden. Pada pandangan dan pendapat saya, usul moden itu boleh kita guna. Sebab usul alam itu lestari. Usul alam itu dia terus berkembang. Takkan kita nak tengok sawah dulu macam dulu, sekarang dah tak ada sawah. Jadi kita ada sesawah saja. Kan? Sawah dah tak ada. Jadi kita ikut perkembangan alam. Jadi mengumpul stand bukan rahsia. Ada tak orang kubur stand dia rahsiakan? Dia kubur stand dia rahsia. Tak. Biasanya orang takkan rahsiakan dia kumpul stand. Dia akan bagi tahu. Dia hobi dia suka kumpul stand. Kalau sebab ada stand, kongsikan dekat dia. Kalau dia rahsia, macam mana dia dapat stand? Kalau orang tahu dia kumpul stand, dia orang minta. Okey, tak apa. Rajin selalu perlulah giat. Rajin selalu perlulah giat. Lancarkan sistem pencernaan manusia. Amat perlu ketika berdiet. Dapat tak buah apa? Kalau orang diet, dia kena makan buah ni. Dia kaya dengan fiber. Jangan tanya kemudian, saya. Kalau orang diet, dia akan makan buah ni. Saya tak pernah diet, dia kata gitu. Jadi dia tak makan. Dan ini cabaran pada Cik Akbar. Bila dia nak terjemahkan dalam bentuk lukisan. Ha, cabaran untuk melukis. Mana dia nak lukis? Belum, tapi sebelum dia berlukis. Akhirnya dia dapat jawapan tak? Apa jawapannya?